Hadis ke-17 tentang keutamaan tauhid. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Mu'adz bin Jabal ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan wa man qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, siapapun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah jujur dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 118.